Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. An Abi Tufail qala. Dari Abi Tufail beliau berkata, su'ila Aliun, telah ditanya Ali, yani Ali bin Abi Thalib, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bishay'in lam yakhussa bihin nasa kaffah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan kepada kalian sesuatu yang beliau tidak khususkan terhadap manusia secara keseluruhan? Qala, beliau menjawab, yakni Ali bin Abi Thalib, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kami dengan sesuatu. Lam yakhussa bihi annas, yang beliau tidak khususkan terhadap manusia. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang berada dalam qirab pedangku. Qirab dalam sebuah pemaknaan yang dimaksud adalah sarung pedang. Naam, sebagian memaknakan qirab yaitu sebuah tempat yang terbuat dari kulit yang biasa dipakai oleh si pengendara untuk meletakkan pedang dan sarungnya, kemudian cambuknya dan perbekalannya. Nah, kata beliau, kecuali apa yang ada dalam qirab pedangku ini. Kemudian beliau mengeluarkan sahifah, yakni waraqah, satu lembaran. Fa idza fiha maktub, ternyata padanya tertulis, la'anallahu, Allah melaknat, man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ardh, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda pancang tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha, Allah melaknat orang yang melindungi seorang pelaku perkara baru. Hadis ini sahih, bisa dilihat dalam Al-Mishkat nomor hadis 4070. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah pada kitab Al-Awahi hadis 44 dan 45. Nah, Ali bin Abi Thalib ma'ruf yaitu salah seorang dari Al-Khulafa Ar-Rashidin. Beliau adalah khalifah yang keempat. Naam, kunyah beliau Abul Hasan atau Abu Turab. Beliau adalah suami dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki manaqib katsirah, yakni keutamaan-keutamaan yang cukup banyak yang menunjukkan ketinggian kedudukan beliau di dalam Islam. Ahlus sunnati wal jamaah mencintai Ali bin Abi Thalib
dan juga Ahlul Bait tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum Syiah. Tapi kecintaan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan hubban syar'iyyah, yakni kecintaan yang disyariatkan, bukan dengan ghulu, bukan dengan sikap berlebihan seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Di antara sikap ghulu yang dilakukan oleh kaum Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah menerima wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana isi wasiat itu bahwa yang berhak untuk memegang kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Naam. Sehingga mereka tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan tidak pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan mereka menganggap keduanya adalah perampas al-khilafah, perampas kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka tidak segan meyakini bahwa keduanya adalah tauhid yang berada di dasar neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Ini adalah ucapan Syiah Rafidhah terhadap dua orang yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari generasi umat ini, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini membantah keyakinan Syiah yang telah kita sebutkan. Karena ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Abu Tufail, oleh sebahagian manusia, apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kalian sesuatu yang tidak dikhususkan kepada manusia secara keseluruhan? Ali bin Abi Thalib membantah. Kata beliau, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kami dengan sesuatu yang beliau tidak khususkan terhadap manusia. Dalam sebuah riwayat ditanyakan kepada beliau, "Man ladzi yusirru ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Maka Ali bin Abi Thalib ghadib, murka. Naam, lalu menyatakan, "Lam yusirra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan rahasia kepadaku. Ghaira annahu haddatsani bi kalimatin arba'. Akan tetapi beliau pernah menyampaikan kepadaku empat kalimat. Apa empat kalimat itu? Apa yang disebutkan di sini? La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan seterusnya sampai akhir al-hadis. Maka apa yang diakui oleh kaum Syiah Rafidhah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merahasiakan sesuatu untuk Ali bin Abi Thalib adalah perkara yang kadzib, perkara yang dusta. Naam, merupakan perkara batil, zur atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri membantah akan hal itu. Dan beliau nyatakan bahwa tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepadanya. Baik. Kemudian pernyataan di sini, lam yakhussa bihin nasa kaffah, yang beliau tidak khususkan terhadap manusia secara keseluruhan. Bagi yang mengerti bahasa Arabiyah, di sini ada pelajaran faedah bahwa kata kaffah ini yang benar adalah dipakai dalam keadaan sebagai hal. Lam yakhussa bihin nasa kaffatan, beliau tidak mengkhususkan terhadap manusia secara keseluruhan. Kaffah di sini sebagai hal. Nah, sebagaimana juga dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan.
Kafa sebagai hal. Naam. Adapun penggunaan kafa dalam keadaan diidhofahkan atau dalam keadaan mu'arraf dengan al-alif wal-lam merupakan lahan al-awam, lahan kebanyakan manusia, kesalahan dalam berbahasa. Nah, seperti ucapan sebahagian, hadza ra'yu kaffatil ulama. Ini adalah pendapat kaffatil ulama, mayoritas atau keseluruhan ulama. Tapi dengan menggunakan kata kafah dalam keadaan diidhofahkan, kafatil ulama, ini adalah lahn. Atau ucapan sebahagian, hadza ra'yul kafah, ra'yul kafah, ini juga kesalahan dalam berbahasa. Yang benar, kafah dipakai sebagai hal, sehingga semestinya dinyatakan hadza ra'yul ulama kafatan. Ini yang benar. Takdir yang benar dalam berbahasa, hadza ra'yul ulama kafatan, kalau mereka ingin mengucapkannya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Kemudian wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tentang empat perkara yang pernah kita pelajari. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian di sini ada sedikit keterbalikan pada lafaznya. Naam. Memang demikian riwayat dalam Adabul Mufrad. Tapi dalam riwayat yang pernah kita baca pada naam, pelajaran kitab At-Tauhid, yaitu dengan lafaz apa ya, akhwan? Riwayat Imam Muslim yang kita baca, la'anallahu man la'ana waliday. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu setelah pernyataan la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Namun di sini pernyataan la'anallahu man la'ana walidayh diletakkan pada urutan yang ketiga. Sedangkan urutan yang kedua yaitu pernyataan la'anallahu man saraqa manaral ardh. Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda pancang tanah. Baik. Sedangkan dalam riwayat as-sahih, lafaz ini diurutkan pada urutan yang keberapa? Yang terakhir. Nah, setelah pernyataan la'anallahu man awa muhdisa, terakhir baru la'anallahu dengan lafaz man ghayyara. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda pancang tanah. Nah, al-muhim mayadur, tidak membahayakan insyaallah perubahan tarsif yang disebutkan di sini. Nah, sekarang kita lihat la'anallahu man zabaha li ghairillah. Kemudian la'anallahu man saraqa manaral ardh, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisa. Al-la'nah, la'nat dari Allah, apa maknanya? Secara bahasa makna al-la'nah adalah at-tardu wal-ib'ad, penjauhan dan pengusiran. Naam. Al-la'nah min Allah, la'nat dari Allah, yaitu at-tardu wal-ib'ad min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Nah, di sini Allah melaknat, artinya Allah mengusir dari rahmatnya, menjauhkan dari rahmatnya. Man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Naam.
orang yang menyembelih, baik yang disembelih itu kambing atau sapi atau unta atau ayam atau cecak dan seterusnya. Al-muhim menyembelih. Nah, kalau dia menyembelih apa saja yang dia sembelih, li ghairillah, untuk selain Allah. Naam, yang penting untuk selain Allah. Tujuannya mendekatkan diri ataupun mengagungkan yang selain Allah. Apakah yang selain Allah itu dari kalangan nabi atau para malaikat atau orang-orang saleh dan yang selainnya? Baik itu bentuknya batu ataupun bentuknya naam pohon-pohon dan yang lainnya. Al-muhim selain Allah. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, apa hukumnya menyembelih untuk selain Allah, Abdul Ghaffar? Enggak boleh, haram, musyrik. Hah? Apa hukumnya menyembelih untuk selain Allah? Apa hukumnya menyembelih untuk selain Allah, Salim? Pengagungan dan mendekatkan. Hah? Apa hukumnya? Terus? Hukum asalnya adalah mubah. Nah, apa hukumnya menyembelih untuk seorang penguasa? Hendak ya Abdullah. Hukumnya apa? Syirik. Nah, kemudian? Kemudian kalau sedar untuk penghormatan atau memuliakan dan kalinya itu. Nah, tidak mengapa yang demikian, insyaAllah. Bahkan kalau tujuannya adalah ikram duyuf dan mengagungkan orang yang memang memuliakan orang yang pantas untuk mendapatkan penghormatan, maka mustahab hukumnya. Tapi dengan syarat apa? Tidak mengandung israf, yakni sikap berlebihan. Israf, yakni sampai pada tingkat tabzir. Kalau mengandung israf, tabzir, maka hukumnya adalah haram. Yakni dari sisi israf dan tabzir yang dilakukan. Nah, jadi menyembelih untuk selain Allah yang mendapatkan laknat di sini apabila tujuannya adalah untuk ta'ziman wa taqarruba. Tujuannya adalah untuk mengagungkan dan mendekatkan diri. Nah, maka dia mendapatkan laknat. Baik. Kemudian la'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda pancang tanah. Mencuri di sini bukan hanya sekedar mengambil tandanya saja. Tapi yang dimaksud apa? Merubahnya. Dia ambil kemudian dia ganti di tempat yang lain untuk mengambil hak orang lain. Ini yang dimaksud. Seperti dalam riwayat yang lain, yaitu la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda pancang tanah. Merubah yang dimaksud di sini yaitu bitadjim atau bitakhir. Apakah dia memajukannya atau memundurkannya?
Nah, untuk mengambil hak orang lain. Baik. Kalau dia memperbuatnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk majikannya, apa hukumnya? Nah, Pak Indrata. Hah? Kenapa? Nah, karena perbuatannya satu. Nah, perbuatannya satu, yaitu taghyir manarul ard. Baik. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Perbuatan zalim yang ancamannya cukup berat. Sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Zaid yang muttafaqun alaih. Naam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradhin yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan tanah itu. Naam, maka dia akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Tuwiqahu sab'ina aradhin yaumal qiyamah. Dia akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Apa maksudnya dia dikalungkan 7 lapis bumi? Siapa yang jawab? Hendak, ya Bapak Masum. Dia akan ditenggelamkan dalam 7 lapis bumi. Baik. Yang kedua, nah, Aba Ishaq, Aba Fatimah. Di alam barzah. Di alam barzah. Ya, di dibalikan. Dibalikan ke. Untuk memindahkan tanah yang diambil ke mahsyar. Nah, ke mahsyar. Ini dua pengertian yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Baik. Jadi Allah melaknat orang yang merubah tanda pancang tanah. Nah. Orang yang menuduh Sa'id bin Zaid, naam, pernah mencuri sebahagian tanah. Didoakan oleh Sa'id bin Zaid dengan 3 hal ini. Kata dia, bagaimana aku mencuri, mengambil sepetak tanah sementara aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan hadis tadi, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradhin yaumil qiyamah." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencuri sejengkal saja dari tanah, naam, secara zalim, maka dia akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Nah, tidak mungkin aku melakukannya, aku mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau, aku doakan engkau dengan 3 hal. Pertama, dipanjangkan umurnya. Kemudian dibutakan matanya. Dan yang ketiga, dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia masuk ke dalam tanahnya sendiri. Dan itu terjadi pada orang tersebut. Dia keluar renta, matanya buta, kemudian terperosok ketika jalan di tanahnya ke dalam lubang, mati setelah itu. Tertimpa oleh doa, siapa? Sa'id bin Zaid. Nah. Baik. La'anallahu man la'ana walidayhi. Kemudian Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini yang menjadi syahid dari hadis yang kita baca. Yaitu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah melaknat itu secara langsung? Laknat dari manusia ada dua maknanya seperti yang telah kita sebutkan. Apa itu Pak Ilyas? Kalau laknat dari Allah artinya pengusiran dari rahmat Allah. Kalau laknat dari manusia? Satu. Yang kedua? Cercaan atau caci maki. Nah. Jadi laknat dari seorang manusia dua pengertiannya, imma yang dimaksud yaitu celaan dan
cacian, atau yang dimaksud adalah doa agar dilaknat. Nah, jadi Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknat yang dimaksud di sini adalah as-sabu wasyatm, cacian dan celaan. Nah, Allah melaknat orang yang mencaci maki dan mencela kedua orang tuanya. Apakah secara langsung hal ini dia lakukan atau dia menjadi sebab terhadap kedua orang tuanya dicaci maki dan dicela? Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang muttafaqun alaih, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi." Termasuk dari dosa-dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yashtumur rajul walidayhi?" Bagaimana seorang bisa mencela kedua orang tuanya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Yashtumu abar rajuli, fayashtumu aba." Dia mencela bapak seorang, lalu orang itu mencela bapaknya. "Fayashtumu ummahu wa yashtumu ummah." Lalu dia mencela ibu orang itu, dan orang itu kemudian mencela ibunya. Nah, maka dia menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki dan dicela. Ini sama dengan dia mencela kedua orang tuanya. Maka orang yang demikian berhak untuk mendapatkan laknat. Nah, mendapatkan laknat dari Allah, yakni diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang demikian ini termasuk dari uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ada satu kaidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf tadi, tentang orang yang menjadi sebab pencelaan terhadap kedua orang tuanya. Apa kaidah yang pernah kita sebutkan? Yang itu berlaku pada setiap permasalahan atau pada banyak permasalahan. Apa sobat? Nah, as-sabab bimanzilati al-mubasyarah. Sebagai sebab itu sama kedudukannya seperti melakukan sendiri. Nah, seperti dalam hadis ini, dia tidak melakukan sendiri mencela bapak dan ibunya, tetapi dia menjadi sebab. Nah, kedua orang tuanya dicela. Apa sebabnya? Dia mencela ibu bapak orang lain. Dengan sebab dia mencela ibu bapak orang lain, kemudian orang lain itu mencela kedua orang tuanya. Maka dari sini berarti as-sabab bimanzilati al-mubasyarah. Menjadi sebab itu sama kedudukannya seperti melakukannya sendiri. Nah, maka tidak boleh seorang menjadi sebab terhadap keburukan. Hendaknya dia menjadi sebab terhadap kebaikan. Istilahnya dalam hadis yang lain, naam, miftahun lil khair mighlaq lis syarr, sebagai kunci pembuka kebaikan dan sebagai penutup bagi keburukan. Hendaknya seorang muslim demikian keberadaan dirinya. Kunci pembuka kebaikan dan penutup bagi keburukan. Jangan sebaliknya. Nah, jadi Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, yakni mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya. Apakah dia langsung melakukannya atau dia menjadi sebab untuk hal itu? Hukumnya sama. Kemudian, la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku perkara baru. Apakah perkara baru itu dalam masalah agama atau dalam masalah urusan umat ini? Naam, maka barang siapa yang melindungi al-mubtadi'ah, maka dia mendapatkan laknat. Demikian pula orang yang melindungi pelaku kriminalitas, sehingga dia dibebaskan atau dihindarkan dari penegakan hukum, maka yang demikian itu juga mendapatkan laknat. Nah,
Allahu musta'an. Baik. Ini kalau dibaca muhdatsan. Kalau dibaca muhdatsan dengan memfathahkan ad-dal, maka muhdats di sini adalah perkara baru itu sendiri. Nah, apakah dia melindungi bid'ah dalam agama atau perbuatan-perbuatan kriminalitas yang merusak umat ini? Nah, maka barang siapa yang melindunginya, memberikan tempat, dia mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, maka yang menolongnya lebih berat. Yang menolong lebih berat. Dan yang melakukannya juga lebih berat. Kalau yang menjadi sebab perlindungannya saja dilaknat oleh Allah, maka bagaimana dengan yang melakukannya? Tentu dia lebih berhak untuk mendapatkan yang demikian itu. Nah, Allahu musta'an. Maka seorang yang muslim tidak boleh memberikan pembelaan apa-apa terhadap perkara-perkara bid'ah dalam agama ataupun tindakan-tindakan kejahatan terhadap kaum muslimin. Nah, barang siapa yang melindunginya, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi perbuatan jaksa-jaksa, hakim-hakim yang menerima suap terhadap tindakan-tindakan pidana, kejahatan, kriminalitas terhadap kaum muslimin. Nah, bukan saja dia jatuh ke dalam perbuatan dosa dari satu pintu, yaitu riswah, suap, tetapi jatuh pula dalam sisi yang lain. Apa itu? Dia berhak mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma musta'an. Nah, syahid dari hadis yang kita baca yaitu mengenai pernyataan beliau, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ini sudah kita pelajari secara panjang lebar dalam pelajaran kitab At-Tauhid. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.